Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam satu nyali, one. Piye kabare dulur-dulurku boning dan bonita. Bapak Rumi harap dulur-dulur tetap sehat selalu. Dan tentunya salam hangat untuk keluarga di rumah. Oke, dan pada kesempatan ini Papa Romeo ingin coba untuk membahas terkait rumor transfer ya. Artinya kalau ada rumor ini bisa iya, bisa tidak ya. Artinya dinamikanya kita nikmati bersama. Kemudian kalau misalkan jadi syukur alhamdulillah. Kalau memangnya belum, nggak usah diambil hati ya. Karena kan istilahnya rumor ya, rumor transfer. Dan kurang lebih di 2 hari ini ada beberapa nama baru yang dikaitkan dengan Persibaya Surabaya. Dan di nama pertama ini jujur kalau misalkan jadi ya, kalau misalkan jadi Papa Romeo support 100%. Karena apa? Nama pertama ini benar-benar kurang lebih sekitar 3 tahun ya, 3 tahun bersama di Persibaya. Dia adalah Miswar Saputra ya. Terkonfirmasi di hari ini Miswar Saputra resmi pamit dari PSM Makassar. Dan seperti yang Bapak Romeo sampaikan tadi, kurang lebih di 2 hari ini nama Miswar Saputra sangat gencar sekali diperbincangkan di dunia maya ya. Dan ini Papa Romeo coba mengutip dari Bola Persibaya, disampaikan di sana pelatih kiper Persibaya menyampaikan, ya kalau memang bisa kembali kiper yang lama, saya rasa itu sudah cukup ya. Artinya Miswar Saputra di sini performanya juga bisa dikatakan menaik ya, ya dari awal karirnya bersama Persibaya. Karena di tahun 2020, Coach Sintayong memanggilnya mengikuti pelatnas bersama Rifki Mokodompit dan jika tidak salah adalah Andri Tani ya. Ketika seorang pemain sudah dipanggil oleh tim nasional, itu rasanya memang ada level yang berbeda ya. Ada di puncak performanya. Dan praktis hal yang berkesan adalah bagaimana Miswar mampu membawa Persibaya naik ke kasta utama Liga 1, kemudian mampu membawa Persibaya finish di peringkat kelima di tahun 2018 ya. Kemudian di tahun 2019 menempati posisi runner up. Dan di situ di tahun 2020 Miswar memutuskan untuk mencari pengalaman di PSM Makassar. Nah, jujur hal yang paling Bapak ingat adalah bagaimana Miswar Saputra mementahkan penalti dari Marc Antonio Clock di pertemuannya di Stadion Batakan. Saat itu memang ketika Persibaya menantang PSM Makassar ya, dimentahkan dan pada saat itu memberikan hasil kemenangan untuk Persibaya Surabaya. Dan nama kedua yang dikaitkan dengan Persibaya Surabaya, begitu Papa Romeo cek inisialnya, sempat juga ada komen di vlog Papa Romeo sebelumnya, ada nama fullback kiri yang dikaitkan dengan Persibaya Surabaya. Langganan di tim nasional dan pernah membela PSMS Medan. Yes, dia adalah Firsa Andika. Dan memang jujur Papa Romeo tidak terlalu mengikuti perkembangan dari tim nasional di bawah senior ya. Artinya yang Papa ikuti hanya di level senior, yang di junior itu jarang sekali Papa Romeo lihat. Namun ketika Papa Romeo coba cek performanya di YouTube, gila sih kalau Papa Romeo lihat. Fullback kiri
di era modern ya, fullback ini di era modern di mana kuat ketika menyerang dan bertahan, kemudian memiliki kecepatan, passing akurat, crossing akurat, dan mampu melesatkan gol. Itu yang paling penting ya. Dan yang pasti adalah kita tahu bahwa tagline Persebaya adalah wani, ngosek, ngeyel. Saya pikir Andika, Firza Andika ada di level itu, ada di performa itu. Karena ketika kita melihat video-videonya, dia memiliki kecepatan, ya, eksplosif. Nah, di ketika Papa Romi membedah formasi Persebaya dengan pemain yang ada, subscriber dari Papa Romi menyampaikan posisi fullback ini adalah satu titik yang sangat perlu ditambah. Praktis kita hanya punya Nasir, dan Nasir memutuskan untuk hengkang dari Persebaya. Kita tidak punya fullback murni. Dan sempat dikaitkan nama Frank Richard Sukoi. I don't know, ketika apple to apple, saya rasa Firza Andika masih ada di atas Frank Richard Sukoi. Dan dia adalah tipikal-tipikal fullback modern, Eropa sekali. So, dulur-dulur, bagaimana? Setuju apabila Firza Andika merapat ke Persebaya? Jangan lupa sampaikan di kolom komentar. Dan nama terakhir yang dikaitkan oleh dul-dul bonek ya, dan ramai juga diperbincangkan di dunia maya, media sosial, yaitu gelandang bertahan milik Persebaya musim 2019, Arin Williams. Dan saya sepakat bahwa dul-dul bonek tidak akan meragukan bagaimana kapasitasnya, kapabilitas yang dimiliki oleh pemain asal Australia ini. Dan disampaikan bahwa Arin Williams saat ini memang sudah tidak terikat kontrak dengan klub kasta ketiga Liga Inggris, yaitu Heaven and Waterlooville Football Club ya. Jika tidak salah itu adalah kasta ketiga di Liga Inggris. Dan mengikuti dua pertandingan bersama Heaven and Waterlooville dan memutuskan untuk berhenti karena pandemi. Ada juga rumor yang menyampaikan bahwa karena adanya krisis finansial di klub tersebut. Dan Arin tidak menutup kemungkinan untuk bisa kembali merumput di Liga 1, terutama di Persebaya Surabaya. Nah, namun ini agak kontradiksi dengan apa yang disampaikan oleh Coach Aji Santoso, karena Coach Aji Santoso dan manajemen menyampaikan bahwa Persebaya murni akan menurunkan skuad di gelaran Piala Menpora tahun 2021 dengan skuad full lokal ya. Namun apapun bisa terjadi ya, seperti yang Bapak Romi sampaikan di awal tadi, kita nikmati rumornya, ada dinamika di sana. Kalau memang jadi ya syukur alhamdulillah, kita patut menyambut dengan bahagia. Namun jika tidak ya juga kita nikmati ya. Artinya yang Papa Rumi sampaikan ini adalah rumor, dan jujur Papa Rumi pribadi sangat terkesan, sangat menikmati permainan dari Arin Williams, terpukau ya, sangat terpukau, apalagi ketika Arin Williams melakukan tendangan di luar kotak penalti ketika membobol gawang Arema FC di Stadion Batakan. Jadi, piye dulur, nek misalkan Arin Williams akhirnya merapat, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Mungkin sekian vlog dari Papa Romeo. Apabila dulur-dulur suka dengan konten ini, menilai bahwa konten ini bermanfaat buat dulur-dulur, ojo segar-segar. Di subscribe,
like, komen, dan share. Semua itu gratis dulur, tidak ada yang berbayar, dan bunyikan loncengnya. Dengan dulur mensubscribe channel Papa Romeo, berarti dulur mensupport channel ini untuk tetap bertahan di Belantika YouTube. Akhir kata dari Papa Romeo, keep support, keep watching, stay tuned everywhere, anywhere. Salam untuk nyali, one!